Mantan istri Dodi Sudrajat, Puput, akhirnya datang ke rumah baru Galaskai Andriansyah. Ditemani dengan kedua anaknya, Cika dan Aisyah, Puput mengaku bahwa kedatangannya ini murni untuk menjenguk cucunya, Galaskai Andriansyah. Di sini niatnya untuk silaturahmi, tidak ada maksud apapun, tidak ada. Real saya ingin nengok Gala, lihat perkembangan Gala, kata Puput dilansir dari channel YouTube seleb Om Ken News. Berikut ini kebersamaan Galaskai bersama dengan Aisyah, Cika, dan Puput. Mau kemana, Gala? Wow. Bolanya. Mau kemana, Gala? Puput menegaskan bahwa kedatangannya ke kediaman Galaskai Andriansyah bukanlah untuk menunjukkan bahwa kini ia berpihak ke mantan besannya itu. Seperti diketahui, sejak cerai dengan Dodi Sudrajat, Puput disebut beralih membela keluarga Haji Faisal terkait perseteruan selama ini. Dulu mungkin saya menghormati karena masih sebagai istri, tapi ya sudahlah, gak usah dibahas, tuturnya. Sementara itu, Haji Faisal sendiri mengaku senang dengan kedatangan Puput dan anaknya. Sama seperti Puput, ia juga menjelaskan bahwa pertemuan itu hanya sebatas berbicara tentang Gala. Perkembangan Gala saja yang dibahas. Saya juga minta masukan juga sama ibu Puput. Ya, mudah-mudahan bisa membantulah, pungkas Haji Faisal. Galaskai pun terlihat sangat bahagia ketika bermain bersama dengan Aisyah, adik kandung dari almarhumah Vanessa Angel, yang merupakan anak dari Dodi Sudrajat bersama dengan Puput.